Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana Ajak Bella berduet sahaja bukan nak masuk campur, kata Eni Zakri. Eni Zakri mendakwa tidak berniat masuk campur masalah rumah tangga Bella Astila apabila mengundang temannya itu berduet menyanyikan lagu masing-masing pada majlis hari raya di sini baru-baru ini. Erni menjelaskan dia mengundang Bella selepas mendapat tahu istri kepada pelakon sensasi Alif Aziz itu sukakan lagu berkenaan. Apabila Bella kata dia suka lagu itu, saya ajak dia berduet. Aksi itu hanya untuk menguraikan lagu itu, tiada unsur lain untuk saya kaitkan. Tiada tujuan tersembunyi, bukan hal saya pun, katanya ketika ditemui pada majlis hari raya di kediamannya di Mount Kiara di sini malam tadi. Biarpun mengaku tidak menyokong perbuatan merampas suami orang, namun Erni juga, istri Syamil, menganggap itu bukan lesen untuk dirinya mencampuri urusan rumah tangga orang lain. Siapa yang suka penyondol, betul tak kisah yang terjadi itu? Kalau boleh, tak mahu komen lebih lanjut. Saya memang tak mahu campur atau terpalit sikit-sikit. Sebagai kawan Bella yang hanya berjumpa pada majlis tertentu, saya ucapkan semoga dia berjaya dan doakan kebahagiaan dirinya, katanya lagi. Dalam perkembangan lain, Erni bersyukur apabila lagu masing-masing diterima ramai, terutama selepas lagu itu dinyanyikan semula secara duet oleh Bella dan Adira Suhaimi. Malah, Erni berbesar hati apabila wanita yang mendakwa diri tersakiti menjadi lagu ciptaan Edi Govindra itu sebagai lagu tema kisah hidup mereka. Kalau diikutkan, tempo untuk kami promosikan lagu itu sudah tamat. Kami hendak memperkenalkan single seterusnya. Disebabkan penerimaan peminat terhadap lagu itu semakin hebat, terutama selepas Bella dan Adira menyanyikan semula lagu itu, jadi kami biarkan sahaja. Ketika buat lagu itu, saya minta Adi selitkan lirik berunsur positif yang mampu memberikan kekuatan kepada wanita selain kecewa. Kebetulan Bella dan Adira melalui situasi yang ada kaitan dengan lagu itu. Mereka anggap dendangan itu beri kekuatan untuk bangkit semula, jadi saya pikir objektif pembikinan single itu tercapai, katanya lagi. Itu info hari ini, sekian dan terima kasih.